Berbagai aspirasi disampaikan warga dari Kelurahan Telaga Biru pada pelaksanaan reses DPRD Banjarmasin dari Dapil Banjarmasin Barat Baisukan Sabtu 11 Juli 2020. Dalam penelaahan aspirasi, muncul keluhan mengenai infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di wilayah Banjarmasin Barat masih tertinggal dari kecamatan lainnya. Berbagai aspirasi disampaikan warga dari Kelurahan Telaga Biru pada pelaksanaan reses DPRD Banjarmasin dari Dapil Banjarmasin Barat Baisukan Sabtu 11 Juli 2020. Dalam penelaahan aspirasi yang menghadirkan warga Telaga Biru ini, muncul keluhan mengenai infrastruktur berupa perbaikan jembatan jalan wan terkait wadah pembuangan ratik di depan Pasar Wildan Jalan Stoy S Banjarmasin Barat. Anggota DPRD Banjarmasin Dapil Banjarmasin Barat Arupa Arif Wetakuni Prima TV usai reses membedahkan pembangunan infrastruktur di wilayah Banjarmasin Barat masih tertinggal dari kecamatan lainnya, termasuk kurang tertatanya wadah pembuangan ratik di kawasan tersebut. Padahal lahan untuk pengembangan ratik tersebut masih banyak. Politisi P3 ini pun mengaku pernah menawarkan lahan untuk tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST, namun belum ada respon dari pemerintah kota. Ya sebenarnya kalau ada kemauan ya kan, kalau kemauannya ada, saya rasa itu masalah tidak terlalu sulit. Masalah lahan tadi. Lahan kan banyak aja masyarakat juga ada. Masyarakat misalnya ini kalau misalnya cuma dilempar, kalau ada silakan, ya kan. Coba kita ini, karena saya pernah saya dulu pernah menawarkan ya ada tanah ya kan. Untuk TPST kan namanya, terpadu. Nah, terpadu itu sudah kiri kanan oke, sudah tantangan. Nah, ternyata setelah diproses di pemerintah kota untuk tanda tangan itu masih banyak yang dari pemerintah kota sendiri yang sulit. Nah, artinya kan sudah siap lapangan. Dari pemerintah kota sendiri malah ini ya tidak mendukung gitu. Nah jadi orang masyarakat juga malas kalau masyarakat yang terlalu ambisi gitu kan. Arupa Arif berharap reses kedepannya dilakukan secara perorangan karena bisa mengundang hingga ratusan orang, sehingga aspirasi yang disampaikan konstituen benar-benar fokus dan mudah untuk ditindaklanjuti. Kalau dilaksanakan perorangan, tentunya satu anggota dewan ini bisa mengundang sampai ratusan orang, ya kan? Nah, dan kalau satu anggota dewan ratusan orang, tiga kali reses, 3 hari itu kan ada sudah 300. Nah, 300 kepala, ya kan? Artinya usulan-usulan dan penyampaian-penyampaian dari mereka itu kan tentunya lebih bergairah. Nah, barangkali ada masukan-masukan yang bagus untuk pembangunan Kota Banjarmasin kan. Nah, ini yang luar biasa. Tapi kalau ini misalnya resesnya ini per kelompok hanya 10 orang, ya kan? Nah, padahal konstituen kita banyak kan. Nah, konstituen kita kan berapa ribu, ya kan? Nah, di dalam reses cuma 10 orang, satu kali reses cuma 30 orang 3 hari. Nah, ini kan tidak sesuai. Reses kali ini menerapkan protokol kesehatan virus corona, sehingga anggota dewan yang menelaah aspirasi dari konstituennya dibagi dalam beberapa sesi pertemuan.